Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun pencinta bambu unik Nusantara. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke saudaraku, pembolangan kita kali ini jalannya cukup curam. Kalau tidak hati-hati atau kurang hati-hati, kita akan tergelincir. Sebagai pembolang, pasti kita semua pernah mengalami hal ini, yaitu tergelincir dari tebingan. Oke, saudaraku, mari kita lanjut pembolangan ini. Masih bersama saya, saudaraku semua, Awang Condet. Nah, ini saya menemukan satu keunikan bambu ruas pendek. Ruas pendek sambung rosso. Nah, ini bambu unik ruas pendek sambung rosso. Ini ruasnya pendek, saudaraku. Nah, ini pendek. Nah, ini normal. Kemungkinan ini bambu berpotensi ada bulu berindunya, atau yang lebih mudah dikenal dengan sebutan galih bambu. Dan satu lagi, saudaraku, saya menemukan bambu unik mongso rogo. Rogo mongso maksud saya. Nah, ini dia. Tapi bambunya sudah mati, saudaraku. Bambunya sudah dimakan usia. Nanti saya ke atas dulu. Oh, banyak sekali, saudaraku, rogo mongsonya. Nanti deh saya eksekusi, baru saya ulas atau saya review. Oke, saudaraku semua, inilah eksekusi tadi bambu rogo mongsonya atau bambu lilit akar. Saya ambil yang kecilnya saja, saudaraku, sedangkan yang besarnya masih ada di tidak saya eksekusi agar lebih mudah untuk mereviewnya. Oke, saudaraku, lanjut. Oke, Lur. Ini saya menemukan sesuatu yang unik. Nampaknya seperti junjung derajat. Oke, Lur. Nanti saya potong dulu ya, baru saya ulas kembali bambu unik ini.
Oke, saudaraku semua, inilah hasil pemotongan bambu jundernya atau bambu junjung derajat. Nah, selain junjung derajat, bambu ini memiliki potensi bulu berinduh atau galih bambu. Nah, ini dia alurnya. Ini bisa menjadi alur jalu atau kandungan bulu perindu, dan di sini juga ada alurnya. Nah, ini ciri-ciri alur bulu perindu. Dan juga bambu unik junder ini memiliki pakem lain, saudaraku, yaitu apa ini, sarang cacar atau tumpang sari ini. Tumpang sari, tapi satunya tidak bermata atau tidak ada mata tunasnya. Oh, ini saudaraku, ini namanya carang jajar pekik langka, karena dia tidak memiliki mata tunas di sini. Kalau ada mata tunas di sini, berarti dia termasuk tumpang sari. Karena tidak bertunas, ini termasuk carang jajar pekik langka. Oke, saudaraku, sampai di sini dulu pembulangan kita. Lebih dan kurangnya dalam penayangan ini, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat mencari bambu unik.